Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diugan ku Porkopimda Jawa Barat nitenan sajumlah ngelawak di Kota Bandung. Diantik itu eta kegiatan tepi ke nitenan kegiatan dina peting bagantina tahun anu geus dipahing. Diaping ku Kapolda Jabar Irjen Ahmad Doviri, Pangdam Tiga Siliwangi Majen Nugroho Budi Wiryanto serta Wali Kota Bandung Oden M. Daniel, turta Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngadeg-deg kalelewak Jalan Asia Afrika Alun-Alun Kota Bandung tepika Jalan Dago. Eta tempatnya jadi panitenan pamarentah, lantaran saban peting bagantina tahun teoleh jadi udagan wisatawan. Tapi momen bagantina tahun di etala lewakte kayaan jalan-jalan nalenglang meh taya kegiatan naon-naon. Kayaan rehe combrek seperti kitu teh karandapan di pasisian Kota Bandung. Eta kayaan teh kabewaraken tina panitenan CCTV jeng laporan pihak polisi. Eta hal teh nembongkeun yen warga geus tuhu kana panggeung pamarentah nggoni ngurangan kagiatan di jalan nalika peuting bagantina taun. Disagedengan eta, Emil ngarasa prihatin yen momen bagantina taun anu ilaharna ceuya kiwari jadi tiseun lantaran sasalan COVID-19. Tahun 2020 dirong jadi tahun paling seuseut anu disanghareupan ku sakumna masyarakat. Di ibu kota Jawa Barat ini, kebetulan dari laporan Pak Wali Kota, tim level kota sudah bergerak juga ke pinggiran-pinggiran untuk melakukan pengecekan. Sampai saat ini, sekitar jam 10-an, terpantau secara visual pergerakan sangat minim, bahkan lebih sepi dari hari-hari normal. Ya. Kemudian dari pantauan CCTV yang ada di Polres Tabes Bandung, yang melaporkan dari pinggiran-pinggiran kota juga sama, pergerakan sangat minimal, dan juga dari Pak Kapolda melaporkan hampir seluruh 27 kota kabupaten melaporkan situasi yang sama. Sanajan kitu, dirina miharep aya hikmah anu bisa dicangking tina saban kararapat. Tahun satuluyna jadi momentum ngawangun deui optimisme dina mupulihkeun kaayaan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.